Menurut Congor orang ini, Yesus dilantik menjadi Tuhan pada 325 Masehi. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nicea. Everybody know. Tuduhan ini tidak akurat dan bertentangan dengan sejarah Kristen yang sebenarnya. Untuk memahami kebenaran ini, mari kita lihat bukti-bukti dari tulisan-tulisan Bapa Gereja kuno yang jauh sebelum Konsili Nicea sudah mengakui keilahian Yesus. Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan, peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang Raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nicea, maka disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya, sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan. Dan yang melantik adalah seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Semoga kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan statement dari seorang pendeta, yang mana pendeta ini tidak mengakui bahwa Yesus itu dilantik pada tahun 325 Masehi. Dan lalu kita juga akan tampilkan sebuah video dari seorang mantan kafir, yaitu Bunda Irena Handono, yang mana di situ mualaf Irena Handono menjelaskan bahwa ternyata Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di Konsili Nicea. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Menurut Congor orang ini, Yesus dilantik menjadi Tuhan pada 325 Masehi. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nicea. Everybody know. Tuduhan ini tidak akurat dan bertentangan dengan sejarah Kristen yang sebenarnya. Untuk memahami kebenaran ini, mari kita lihat bukti-bukti dari tulisan-tulisan Bapa Gereja kuno yang jauh sebelum Konsili Nicea sudah mengakui keilahian Yesus. Yang pertama ada Irenaeus dari Lyon yang hidup sekitar 130-202 Masehi. Irenaeus adalah seorang murid dari Polikarpus yang adalah murid dari Rasul Yohanes. Dalam bukunya Against Heresies, ia menegaskan keilahian Yesus. Dia mengatakan Yesus sendiri adalah dalam bentuk dan karakter Allah dan adalah Allah yang sempurna. Yang kedua ada Tertulian yang hidup sekitar 155 Masehi sampai 240 Masehi. Tertulian adalah seorang apologet Kristen awal yang menulis banyak karya teologis. Dalam bukunya Against Praxeas, ia menulis yang kita percaya adalah satu Tuhan namun dalam tiga pribadi, dan tiga pribadi dalam satu substansi. Mereka tidak terpisah oleh tingkat atau derajat, tetapi oleh keberadaan yang berbeda. 2 seconds later. Maka saya pun maju ke papan tulis, menggambar segi empat sama sisi. Kalau dosen saya menyatakan Tuhan itu pribadinya tiga, dengan menggambar segi tiga, maka saya gambar segi empat sama sisi, sah-sah saja kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya empat. Apa kata dosen saya? Tidak boleh. Kalau tadi tidak bisa, sekarang menjadi tidak boleh. Maka kemudian saya tanya kenapa? Jawabnya, ini dogma. Dogma adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh pemimpin gereja. Maka saya tanya, Pater, kalau saya belum paham dogma itu bagaimana?
Dia mengatakan, Anda paham atau tidak, terima saja, telan saja, dan jangan dipertanyakan. Kalau Anda bertanya, kalau Anda ragu, hukumnya dosa. Teman-teman, di awal pendeta Kristen itu ya, yang tidak mengakui bahkan menolak bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, dan lalu penjelasannya mengarah ataupun melebar ke doktrin Tritunggal atau Trinitas. Dan kita tampilkan juga dari mualaf Ibunda Irina Handono yang juga menjabarkan sedikit tentang Trinitas. Nah, sebelum kita saksikan bagaimanakah statement dari Bunda Irina Handono yang mengatakan bahwa ternyata Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi pada Konsili Nikea, kita akan tanggapi sedikit ya tentang konsep ketuhanan di dalam Kristen yang menganut dogma Tritunggal atau Trinitas. Apakah Allah pernah mewahyukan Trinitas kepada para nabi sebelum Yesus? Jawabannya adalah Allah tidak pernah mewahyukan maupun mendefinisikan Trinitas kepada nabi-nabi sebelum Yesus. Mereka semua menerima wahyu tentang Tauhid. Tidak secuil pun ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal ada di dalam Perjanjian Lama. Para ilmuwan Kristen saat ini sepakat bahwa ajaran Trinitas tidak ada di dalam Alkitab bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama. Selanjutnya, dalam buku New Catholic Encyclopedia juga mengatakan, "The doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament," atau ajaran Trinitas tidak pernah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Perhatikan apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada di dalam Ulangan 6 nomor 4. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tertulis di dalam Yesaya 46 nomor 9. Andai kata Allah mewahyukan Trinitas kepada nabi-nabi Yahudi sebelum Yesus, sudah lama orang Yahudi itu menyembah Trinitas. Namun, bagaimana mungkin Allah mewahyukan Trinitas kepada umat Yahudi, sementara Yesus, salah seorang anggotanya, baru lahir lama setelah para nabi-nabi ternama, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan lain-lain tiada. Dan lalu ketika ada pertanyaan apakah Yesus mengajarkan dan mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya, jawabannya adalah Yesus tidak pernah mengajarkan atau mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya. Sebaliknya, Yesus mengajarkan keesaan Allah. Ada di dalam Markus 12 nomor 29, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan, peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang Raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nicea, maka disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya, sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia.
maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga gak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya gak tahu sejarah itu. Ya teman-teman, itulah tadi statement dari mualaf Bunda Irina Hantono yang mengatakan bahwa ternyata Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di dalam Konsili Nikea. Ya, pelantikan Yesus menjadi Tuhan. Konsili Nikea, konsili di Nikea diadakan dua kali, yaitu pada tahun 325 dan tahun 787. Konsili Nikea 1 diadakan oleh Kaisar Konstantinus untuk menyelesaikan pertikaian tentang Trinitas atau Arianisme. Konsili direncanakan semula diadakan di Ankara, namun kemudian dipindahkan ke Nikea dan dibuka pada 20 Mei 325 Masehi. Konsili dibuka oleh Kaisar Konstantinus. Tujuan utama Konstantinus adalah untuk menjamin adanya kesatuan dan kestabilan politik dalam kerajaannya jika dibandingkan dengan perumusan keputusan teologis tentang Trinitas. Sesuai pidato pembukaan oleh Kaisar, pimpinan konsili dialihkan kepada Hosius, uskup Cordoba yang telah menemani Konstantinus dari barat. Meskipun ada beberapa pandangan yang menginginkan agar Eustatius atau uskup Antiochia yang menjadi pemimpin konsili. Golongan Arian mempersembahkan pengakuan iman Arianisme yang disusun oleh Eusebius dari Nicomedia. Namun konsili segera menolaknya. Kemudian Eusebius dari Kaisarea mempersembahkan pengakuan iman baptisan yang berlaku dalam jemaatnya di Palestina. Pengakuan iman ini diterima oleh konsili sebagai pengakuan iman yang sah setelah ditambahkan kata homoousios di dalamnya. Pengakuan iman Nikea berbunyi, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, yang diperanakkan dari Bapa, yang dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, yang diperanakkan, bukan dijadikan, sehakikat atau homoousios dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu ada, yaitu apa yang di surga dan yang di bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita turun dan menjadi daging, menjelma menjadi manusia, menderita sengsara dan bangkit pula pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan kepada Roh Kudus." Konsili memutuskan empat anatema anti-Arianisme. Pengakuan ini ditandatangani oleh semua uskup yang hadir kecuali dua orang uskup, yaitu Theonas dari Marmanika dan Secondus uskup Ptolemais. Keduanya dipecat dan diusir oleh konsili. Jumlah uskup yang hadir dalam konsili ini sulit ditetapkan. Pada umumnya dianggap jumlah peserta adalah 318 uskup. Data ini didasarkan pada tulisan Athanasius. Tampaknya angka ini hanyalah perilambang dari jumlah hamba Abram dalam Kejadian 14 nomor 14. Jumlah peserta mungkin 220 hingga 250 orang. Itulah sebabnya konsili ini dikenal juga dengan sebutan Sinode 318 Bapak Gereja. Konsili Nikea 1 ini disebut juga sebagai Konsili Oikumenis yang pertama.